Pemirsa, seorang pria beristri 4 ditangkap polisi setelah 84 kali melakukan tindak asusila dengan modus pengobatan alternatif. Halo pemirsa, saya Rizky Hasan. Kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman berkendali. 86, bantuannya, 87, jajaran muda, 86. Pemirsa, janjian di media sosial, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Bambu Cipadu, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Seorang pelaku tawuran kritis karena terluka akibat senjata tajam. Video amatir merekam aksi tawuran antara dua kelompok remaja di Jalan Bambu Cipadu, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dalam peristiwa tersebut, seorang korban, QR, tertusuk senjata tajam di punggung dan paha. Rekan korban menggotong korban sembari mencari pertolongan. Remaja 16 tahun tersebut terluka parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Para pelaku sebelumnya janjian di media sosial untuk melakukan tawuran. Menerima laporan warga, polisi menangkap 7 pelaku, satu di antaranya ditetapkan sebagai tersangka pembacokan. Sebilah senjata tajam diamankan polisi sebagai barang bukti. Adalah karena adanya janjian, tantangan tawuran yang ada di media sosial. Ya, alhamdulillah hasil perkembangan di saat itu juga kami bisa mengamankan 7 orang yang diduga kelompok remaja yang melakukan aksi tawuran. Kemudian hasil penyidikan didapat satu yang bisa kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi bahwa dialah yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban. Polisi mengimbau orang tua untuk selalu mengawasi anak agar tak terpengaruh lingkungan buruk dan terlibat tawuran. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Gagal menyalip seorang pemotor tewas setelah menabrak pengendara motor lainnya dari arah berlawanan di Karawaci, Tangerang, Banten. Satu orang tewas, 3 lainnya terluka. Warga dikejutkan dengan tewasnya seorang pengendara motor di Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Kecelakaan berawal saat korban YS berboncengan motor berusaha menyalip mobil yang ada di depannya. Namun datang pengendara motor lain dari arah berlawanan, kecelakaan pun tak terhindarkan. Dari 4 korban yang terlibat kecelakaan, 1 diantaranya YS tewas di lokasi. Sementara 3 lainnya dievakuasi ke rumah sakit. Sepeda motor mencoba menyalip bis besar, ternyata dari arah berlawanan juga ada sepeda motor, sehingga terjadi kecelakaan. Satunya korban meninggal dunia dan 3 korban yang lainnya luka-luka. Untuk yang luka-luka kita rujuk ke RSUD Kabupaten Tangerang. Untuk yang meninggal dunia kami bawa ke IPJ RSUD Kabupaten Tangerang. Kecelakaan ditangani pihak kepolisian Satlantas Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Sementara itu pulang bermain, seorang wanita dengan keterbelakangan mental di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tewas tertabrak motor. Sempat membawa korban ke klinik, pelaku justru melarikan diri. CCTV merekam Sanimah, 28 tahun wanita dengan keterbelakangan mental, warga kampung Pangarengan, Desa Sukadaya, Kecamatan Sikawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tertabrak motor. Pelaku dan seorang pengendara lainnya berupaya menolong korban. Kecelakaan terjadi usai korban bermain di rumah saudaranya. Sempat membawa korban ke klinik, pelaku kabur melarikan diri. Korban tewas setelah mendapat perawatan selama 2 hari di RSUD Kabupaten Bekasi. Pas dilihat dari CCTV itu pelaku jadinya ketahuan gitu, dia bukan jatuh tapi karena ditabrak. Pelaku ini habis tabrak langsung lari atau gimana? Enggak, bantuin dulu dia di sini nolongin. Bantuin nolongin ngegotong gitu kan ya. Karena dia bersikeras ngomongnya
saya mah di sini bantuin nolongin ngangkat dia ke klinik gitu. Dia nggak kabur, ada di sini bantuin, tapi perginya tuh nggak ketahuan, tahu-tahu nggak ada gitu, hilang aja. Korban telah dimakamkan di tempat pemakaman keluarga yang tak jauh dari rumahnya. Berbekal rekaman CCTV, keluarga korban laporkan kejadian tersebut ke Polsek Tembalang dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pemirsa, insiden terbakarnya mesin pesawat Lion Air usai lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan rute Jakarta-Palembang membuat seluruh penumpang panik. Saat pesawat terbakar saat baru terbang sekitar 10 menit. Pilot pesawat sempat membuang aftur cadangan sambil berputar untuk kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Rasa syukur dan suara tangisan penumpang pesawat Lion Air JT330 dengan rute Jakarta-Palembang terdengar setelah pilot berhasil mendarat kembali di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saat mendarat, bagian sayap kiri pesawat masih mengeluarkan api. Pesawat yang mengangkut 169 penumpang dengan 6 kru sempat ditunda penerbangannya selama 1 jam 15 menit dan lepas landas pukul 5 lebih 13 menit sore hari. Namun baru sekitar 5 hingga 10 menit terbang, bagian mesin pesawat rusak hingga memicu kebakaran pada ketinggian 3.000 kaki. Saat kerusakan mesin dirasakan, pilot memberitahukan pada petugas bandara dan akan melakukan pendaratan kembali. Begitu airborne, pilot kontak ke APP. Begitu kontak ke APP, operasi kontrol radar, dia menyatakan bahwa dia urgent situation. Dengan menyebutkan pen-pen. Nah, setelah itu dia menyebutkan juga bahwa engine nomor 1 failure. Nah, pilot telah menyatakan itu, dia menuju ke satu poin di mana dia akan membuang fuel. Namanya fuel dumping 2000 feet. Nah, setelah 13 menit dia menyatakan bisa balik. Kemudian dia kembali. Sebelum pesawat kembali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, petugas pertolongan kecelakaan penerbangan hingga pemadam kebakaran telah berada di lintasan. Pesawat mendarat, seluruh penumpang selamat. Seluruh penumpang kembali diterbangkan menggunakan pesawat pengganti, sementara pesawat yang mengalami kerusakan mesin hingga hari ini masih dalam perbaikan. Seluruh kru pesawat yang mengalami insiden diperiksa Otoritas Bandara Khusus Wilayah 1. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Tiga warga di Bangkalan, Jawa Timur digerebek polisi saat sedang berpesta narkoba di sebuah gubuk di atas pohon. Sejumlah paket sabu diamankan dari tangan para pelaku. Sejumlah warga yang berpesta sabu di atas pohon di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, digerebek polisi. Para pelaku, SA dan IS, warga Burneh, sementara MD, warga asal Socah, Bangkalan. Mereka berpesta sabu dalam sebuah gubuk di atas pohon setinggi 7 meter. Sejumlah paket sabu dan peralatan pesta narkoba disita polisi. Ketiga pelaku dibawa ke Mapolres Bangkalan untuk pemeriksaan. Pelaku mengaku lokasi tersebut menjadi tempat pesta sabu selama sebulan terakhir oleh sejumlah orang yang berbeda. Dua dari tiga tersangka yang ditangkap adalah pengedar narkoba di wilayah Kecamatan Burneh yang sudah lama diincar polisi. IM ini di atas pohon tersebut sedang melakukan pesta sabu. Pesta sabu di atas pohon yang tingginya lumayan 7-8 meter. Tinggi sekali bisa pesta sabu di atas pohon. Dan kita mendapatkan barang bukti sabu beserta alat hisapnya. Ketiga pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan.
Seorang pejambret babak belur diamuk warga usai merampas handphone milik seorang siswi SMP di Bandung, Jawa Barat. Pelaku diringkus warga setelah korban berteriak meminta pertolongan. Seorang pejambret babak belur dihajar massa usai merampas handphone milik Neneng, siswi SMP di Jalan Peta Bandung, Jawa Barat. Warga yang geram melampiaskan emosi mereka dengan menganiaya pelaku. Pelaku ditangkap setelah korban berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Murka massa dapat diredam setelah jajaran Polsekta Bojonggoloa Kaler tiba di lokasi. Pelaku bernama Agus dibekuk, sementara seorang pelaku lainnya melarikan diri. Kamu berapa orang? Hah? Dua orang. Temannya kemana sekarang? Itu kok itu. Udah berapa kali kamu di sini? Abi mau kayak sekali, teman sering. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Mapolsekta Bojonggoloa Kaler. Polisi kembali mengingatkan warga, termasuk para remaja, agar tidak demonstrasi saat menggunakan handphone. Pastikan lokasi sekitar aman saat melakukan atau menerima panggilan telepon. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana melaporkan. Seorang pimpinan Biro Perjalanan Wisata ditangkap polisi karena menipu warga hingga ratusan juta rupiah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para korban memasang baliho pelaku di atas jalan raya karena janji memberangkatkan wisata ke Eropa tak kunjung dipenuhi. Baliho di Jalan Alauddin, Kota Makassar ini dipasang para korban Biro Perjalanan Wisata yang gagal berangkat ke Eropa. Foto pemilik travel hingga namanya tercetak dalam baliho. Para korban menagih uang yang telah dibayarkan untuk jalan-jalan ke sejumlah negara di Eropa. Polisi menangkap selfie pemilik travel di Goa, Sulawesi Selatan setelah dilaporkan 24 korban penipuan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, wanita berusia 31 tahun ini mengakui menawarkan wisata dengan biaya murah melalui media sosial, namun tidak diberangkatkan. Pun media sosialnya memberikan penyampaian kepada masyarakat bahwasanya melalui travelnya bisa diberangkatkan ke beberapa negara dengan biaya yang murah. Oh, itu negara mana saja, Ran? Ada beberapa negara, khususnya negara Eropa, baik Swiss mungkin, ada Turki yang sudah disebutkan, dan beberapa negara Eropa yang lain. Itu iming-imingnya nilainya sekitar pastinya berapa? Pastinya masyarakat berkeinginan berangkat dengan harga yang murah. Itu yang paling utama. Untuk dari 24 korban, jumlah uang yang diterima tersangka lebih kurang mencapai 300 juta rupiah. Diduga masih ada korban lain yang tertipu wisata Eropa murah. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dengan barang bukti handphone. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, Polres Mesuji Lampung membongkar sindikat pencetak dan pengedar uang palsu jaringan antar provinsi senilai 3 miliar rupiah. Polisi menyita ribuan uang palsu pecahan Rp100.000 serta mesin pencetak uang. 8 orang termasuk 2 wanita diringkus di sejumlah lokasi berbeda. S, SY, dan SD merupakan warga Mesuji Lampung. Sementara R, YS, JS, dan P ditangkap di Jawa Barat. 2 lainnya, THW dan T, dicokok di Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, uang palsu senilai 3 miliar rupiah diproduksi di Jawa Tengah lalu diedarkan di wilayah Lampung. Para pelaku mengaku beroperasi selama 1 bulan dengan modus setor tunai di ATM mini. Sindikat uang palsu dibongkar menindaklanjuti laporan masyarakat yang menjadi korban uang palsu. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Komplotan curanmor terekam CCTV membawa kabur motor pegawai minimarket di Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku beraksi menggunakan atribut ojek online. Berboncengan motor, pelaku curanmor masuk ke halaman minimarket berupaya mencuri motor milik pegawai di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten.
Memantau situasi, satu pelaku mendekati motor incarannya yang diketahui milik karyawan minimarket. Dalam hitungan detik, pelaku merusak kunci kontak motor dan membawa kabur motor korban. Korban yang mengetahui sepeda motornya dicuri sempat berteriak dan mengejar pelaku, namun gagal. Saat kejadian, minimarket sepi pengunjung sementara karyawan minimarket sedang merapikan display makanan. Memang kalau kelihatannya itu lagi sepi, ya lagi sepi. Kadang-kadang ada dua motor aja, memang kadang-kadang sepi di sini. Itu yang hilang ya motor karyawannya. Ya karyawan itu saya lihat memang ada dua motor. Ya cuman yang satu motor yang itu yang lain kali konsumen kadang apa pelaku yang satu motor yang ini karyawan. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan pencurian ke Polsek Legok. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Air Marani melaporkan. Sekelompok remaja mencuri satu unit truk box di sebuah gudang di Kota Bekasi, Jawa Barat. Lokasi yang sepi dan minim penjagaan dimanfaatkan para pelaku. Sekelompok remaja bersekongkol mencuri sebuah truk box di sebuah gudang di Jalan Penegak Raya, Kelurahan Pengasinan, Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku berbagi tugas. Seorang pelaku merusak gembok pagar dan membawa kabur truk. Sementara pelaku lainnya tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi. Peralatan yang dilakuin kayaknya simpel sih. Saya juga nggak lihat ada peralatan yang kompleks ya. Kayaknya dia yang ngebuka gerbang ini dia pakai kawat atau kunci kecil. Soalnya yang rantai sama itunya nggak rusak sama sekali. Kayaknya dia benar-benar udah residivis ya, atau udah ahli di bidangnya kayaknya. Pencurian di lingkungan tersebut bukan yang pertama kali terjadi. Kondisi lingkungan yang sepi dan minim penjagaan membuat lokasi tersebut rawan menjadi sasaran pencurian. Kasus pencurian ditangani Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Seorang pencuri yang membobol minimarket di Cilacap, Jawa Tengah terpergok oleh karyawan minimarket. Pelaku mencuri karena tidak punya uang untuk pulang kampung. Seorang pencuri tertangkap basah menyetroni salah satu minimarket di Desa Bojong, Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah. Polisi yang menerima laporan warga meringkus pelaku yang bersembunyi di atap minimarket. Pelaku S, warga Cibadak, Pandeglang, Banten, adalah residivis kasus pencurian. Sebelumnya pelaku memanjat pohon di belakang minimarket, menjebol tembok dan masuk ke dalam minimarket. Pelaku membobol brankas dan menggasak uang lebih dari 30 juta rupiah. Karyawan yang masih berada di lokasi memergoki aksi pelaku dan berteriak meminta pertolongan pada warga. Dalam kamar brankas dijumpai brankas dan oleh pelaku, brankas tersebut dibobol dengan menggunakan beberapa alat. Ada palu, pahat. Polisi menyita sejumlah barang bukti, yaitu uang senilai lebih dari 30 juta rupiah, palu, pahat, dan tas ransel milik pelaku. Pelaku nekat beraksi karena kehabisan uang saat hendak pulang ke kampung halaman. Kunci. Gembok. Di dalam gelap ya? Di dalam enggak gelap. Enggak. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di tahanan Mapolresta Cilacap. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, seorang anak difabel dianiaya oleh ayah tirinya di Pekanbaru, Riau. Ketika menjalani perawatan di rumah sakit, ibu korban kabur meninggalkannya. MR, bocah difabel di Kecamatan Rimbo Panjang, Kampar, Riau, dianiaya oleh ayah tirinya, Z. Bocah laki-laki 10 tahun tersebut ditampar dengan sendal oleh pelaku hingga memar.
Tidak hanya itu, korban juga terluka bakar di kaki akibat disulut api rokok. Penganiayaan terjadi karena pelaku kesal terhadap korban yang kerap meminta jajan. Perbuatan pelaku terungkap saat ibu kandung korban, M, membawa korban berobat ke salah satu klinik kesehatan di Pekanbaru. Setelah mendapat perawatan, sang ibu justru kabur meninggalkan korban selama 2 hari. Keluarga curiga saat melihat luka-luka yang tidak wajar di tubuh korban. Didampingi pelayanan perempuan dan anak, PPA Provinsi Riau, keluarga melaporkan pelaku dan ibu kandungnya ke polisi. Belum diketahui penyebab sang ibu meninggalkan korban. Laporan itu kita tindak lanjuti, tadi pagi langsung penyidiknya menuju ke rumah korban Muhammad Rizki. Hari ini kita sudah berada di sini, kemudian yang bersangkutan juga ditinggal oleh ibunya pada saat di rumah sakit Bayangkara. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku. Untuk sementara, korban dirawat di rumah kerabatnya di Pekanbaru. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Setelah 2 pekan buron, komplotan perampok emas dan uang tunai belasan juta rupiah yang beraksi di Berangin Jambi tertangkap. Korban seorang pedagang emas dibunuh para pelaku saat pulang dari pasar. Polisi dari Ditkrimum Polda Jambi menangkap seorang perampok dari rumahnya di kawasan Surulangun Rawas, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Petugas menunjukkan sejumlah barang bukti milik AR pedagang emas yang tewas di Pamenang Merangin Jambi. Polisi mengembangkan kasusnya dan kembali menangkap satu pelaku lainnya, Rahmat Darmawan, 36 tahun dari sebuah hotel di kawasan Palembang. Saat beraksi, pelaku sebagai eksekutor menghabisi korban setelah pulang dari pasar. Polisi harus melumpuhkan residivis tersebut karena melawan saat akan ditangkap. Satu pelaku lainnya, Sidik Purnomo, 44 tahun, ditangkap saat mengendarai motor di Merangin Jambi. Pelaku berperan sebagai joki saat korban dieksekusi 9 Juli lalu. Polisi juga menangkap Nyono yang bertugas mengintai korban. Barang bukti perhiasan emas dan uang tunai 20 juta rupiah disita. Jadi ketika yang bersangkutan korban ini keluar dari pasar sudah diikuti dalam kondisi area yang sepi, kemudian ditusuklah dari belakang. Komplotan ini beraksi setelah salah satu pelaku yang seorang residivis terjerat hutang 12 juta rupiah. Ayo mukanya ya. Hari Minggu itu langsung ke pasar, cek apakah orang itu datang atau tidak. Bisa lihat, dagang, kita tunggu 4 pelaku. Para pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Pemirsa, seorang pria beristri 4 di PIDI Aceh ditangkap polisi setelah 84 kali melakukan tindak asusila dengan modus pengobatan alternatif. Saat beraksi, pelaku mengaku sebagai pesulap hijau. Sejumlah barang bukti diantaranya sebuah jubah berwarna hijau disita polisi pada kasus tindak asusila di Padang Tiji, Kabupaten Pidi Aceh. Saat beraksi, Bahtiar, 46 tahun, mengaku bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan selalu menggunakan jubah berwarna hijau tersebut. Namun untuk bisa sembuh, sang pasien harus melakukan hubungan intim dengannya. Jika menolak, sang pasien dan keluarganya terancam dibunuh. Selama berpura-pura sebagai ahli pengobatan alternatif, pelaku warga Gampong Pantai Cermen Padang Tiji PIDI Aceh telah memperdaya 84 korbannya. Kasus ini terungkap setelah salah satu korbannya, Haye, wanita 26 tahun warga Gampong Masjid Kunyet yang juga tetangganya, mengadu ke polisi. Keterangan 8 saksi korban lainnya juga mengarah ke pelaku sebagai dukun cabul. Dan ini bisa dipelajaran, ya. Jangan terlalu cepat kita percaya pada hal-hal yang sifatnya mistis. Jadi kalau misalnya kita menderita sakit apapun, lebih baik kita ke dokter. Sesuai Konun Aceh nomor 6 tahun 2014, pelaku pria beristri 4 diancam hukuman 175 kali cambuk atau penjara paling lama 175 bulan. Dari Kabupaten PIDI Aceh. Setelah 24 hari dirawat, salah satu korban tragedi Kanjuruhan
Kabupaten Malang, Jawa Timur akhirnya diperbolehkan pulang. MA, 10 tahun, sempat dirawat di ruang ICU selama 7 hari dan 5 kali menjalani operasi. Telah dirawat selama 24 hari di Rumah Sakit Saiful Anwar, MA, salah satu korban tragedi Kanjuruhan, akhirnya diperbolehkan pulang. Bocah 10 tahun tersebut dinyatakan sembuh setelah menjalani 5 kali operasi dan sempat dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Siswa kelas 5 SD tersebut sempat mengalami penurunan kesadaran dengan kondisi paha kaki menghitam. Aremania cilik tersebut juga menjalani operasi cangkok kulit. Selanjutnya, MA akan menjalani terapi berjalan. Hari ini sudah menjalani operasi sebanyak 5 kali. Salah satunya adalah operasi penanaman kulit dan hasilnya alhamdulillah bagus, berhasil 100% sehingga sudah tidak didapatkan luka lagi pada adik Afrizal ini. Untuk selanjutnya dia akan belajar berjalan atau mobilisasi secara bertahap karena selama perawatan pasien dalam kondisi berbaring atau minimum mobilisasi. MA juga sempat didampingi psikiater karena tidak mampu mengingat apapun terkait tragedi Kanjuruhan. Kalau sudah pulang cepat pulih kembali dan bisa berjalan, soalnya kan belum pernah belajar berjalan selama di sini. Bu, harapannya apa, sempat cerita nggak ada mungkin trauma psikologi yang dialami itu ini? Kalau saya tanya apa waktu kejadian gimana, dia nggak ingat sama sekali. Pemulihan dan belajar jalan kembali diharapkan berlangsung optimal saat MA bersama keluarga. 25 hari pasca tragedi Kanjuruhan masih ada satu korban yang dirawat intensif di ruang ICU RSSA Malang. Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu menewaskan 135 orang termasuk belasan anak dan remaja. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pasangan pria dan wanita pengunjung wisata nekat berbuat mesum di tengah keramaian pengunjung. Informasi ini akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama Sergap. Bantuannya,